Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para pembelajar, mari kita syukuri nikmat hari ini sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Apakah kalian tahu nama objek yang tampil pada bagian awal video ini? Di daerah mana letak objek tersebut berada? Ya, tepat sekali. Objek tersebut adalah Gunung Bromo yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Gunung Bromo adalah salah satu karakteristik sekaligus potensi bagi masyarakat di daerah tersebut. Setiap daerah memiliki peran sesuai dengan karakteristik atau ciri khasnya. Mari pelajari lebih lanjut hal itu melalui materi peran daerah dalam kerangka NKRI. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita simak dahulu informasi berikut terkait tujuan pembelajaran dan model pembelajaran apa yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat, pertama, bersyukur terhadap daerahnya sebagai bagian dari NKRI. Dua, menghargai karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mendeskripsikan peran daerah setempat dalam perjuangan kemerdekaan. Empat, mendeskripsikan karakteristik di daerah setempat. Lima, melaksanakan penelitian sederhana untuk mengilustrasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya dan menjalin kerjasama berbagai bidang kehidupan sebagai bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masih menggunakan model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek, lanjutan pembelajaran sebelumnya. Kali ini, aktivitas yang akan kalian lakukan adalah aktivitas 4, pelaksanaan pembuatan proyek. Untuk lancarnya kegiatan pembelajaran, siapkan alat tulis, LKPD, buku siswa, serta perangkat akses internet lainnya yang memadai. Selamat belajar! Aktivitas 4. Pelaksanaan pembuatan proyek. Kerjakan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Catat masalah atau kendala yang dihadapi dan konsultasikan kepada guru. Tayangan berikut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif bahan atau landasan berpikir dalam pembuatan proyek kalian. Para pembelajar, pertama mari kita bahas tentang peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Setiap masa perjuangan bangsa, tokoh dan pemimpin di berbagai daerah mengobarkan semangat sekaligus ikut dalam perjuangan melawan penjajah. Bagaimana dengan daerahmu? Coba telusuri dari berbagai sumber tentang perjuangan kemerdekaan oleh tokoh atau pemimpin setempat. Mari kita simak data perjuangan daerah dalam beberapa masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah data tentang perjuangan daerah setempat terhadap Portugis dan Belanda. Selanjutnya, masa kebangkitan nasional. Mari kita lihat data perjuangan masa pendudukan Jepang. Selanjutnya, data peran daerah dalam perjuangan masa perang kemerdekaan. Para pembelajar, selain perjuangan di atas, peran daerah juga ditunjukkan oleh kondisi daerah. Kondisi tersebut bisa dilihat dari beberapa faktor, misalnya luas dan letak wilayah. Luas dan letak wilayah suatu daerah beraneka ragam. Semuanya bisa bernilai positif, asalkan dapat dimanfaatkan secara baik. Luas dan letak wilayah sebagai ruang yang potensial untuk permukiman, serta kegiatan perekonomian masyarakat di daerah.
Misalnya Kalimantan Tengah sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia. Bagaimana dengan daerah kalian? Berapa luas dan di mana letak wilayah daerah kalian tersebut? Kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk menggambarkan banyaknya individu yang menetap di suatu wilayah. Jumlah penduduk tiap daerah berbeda. Penduduk dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja serta tempat pemasaran barang produksi. Semakin banyak jumlahnya, maka potensi ekonomi daerah tersebut relatif tinggi. Penduduk yang banyak juga bisa menimbulkan masalah seperti pengangguran, kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Bagaimana dengan jumlah penduduk di daerahmu? Ketiga, keadaan alam. Tiap daerah memiliki keadaan alam yang berbeda-beda. Misalnya, daerah yang wilayahnya berupa dataran rendah dan rawa, daerah dengan wilayah sebagian besar pegunungan dan lembah, serta daerah yang terpisah-pisah, laut dan selat. Semua harus disyukuri, dimanfaatkan secara optimal dengan mengembangkan pola kehidupan sesuai dengan keadaan alam. Carilah informasi tentang keadaan alam daerah tempat tinggalmu. Selanjutnya, peran daerah juga diwujudkan melalui pengelolaan potensi atau keunggulannya. Apa saja potensi itu? Berikut pemaparannya. Pertama, potensi alam, yaitu keunggulan yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Misalnya, kegiatan pertanian dan peternakan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan pribadi dan masyarakat. Aktivitas ini mayoritas dilakukan masyarakat di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan padang rumput. Kedua, perkebunan yang menghasilkan komoditas atau barang dagangan tertentu serta membuka lapangan pekerjaan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat di semua kondisi alam. Jenis tanaman bergantung pada kondisi alam tiap wilayah. Ketiga, pertambangan dan industri, yaitu kegiatan untuk mengambil bahan tambang seperti mineral, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain, serta mengolahnya menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Aktivitas ini umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang negara dan swasta di daerah yang kandungan bahan tambangnya relatif besar. Keempat, pariwisata. Kondisi alam yang indah dan memberikan kesan menyenangkan berpotensi dijadikan salah satu tujuan wisata. Aktivitas ini dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat serta bangsa dan negara. Setiap daerah tentunya memiliki tempat demikian dengan ciri khas masing-masing. Misalnya, kawasan Raja Ampat di Papua. Kelima, pendidikan dan rekreasi. Alam bisa menjadi sumber belajar yang nyata dan menyenangkan. Misalnya, beragamnya jenis vegetasi atau tumbuhan di Kebun Raya Bogor dipakai oleh pelajar atau mahasiswa untuk kegiatan karya wisata dan penelitian. Selain potensi alam, tiap daerah memiliki potensi sosial. Berikut adalah penjelasannya. Potensi sosial adalah keunggulan yang berasal dari hasil interaksi atau hubungan antar manusia. Wujudnya antara lain, pertama, budaya. Hasil budaya, baik yang berupa benda maupun tidak benda, bisa menjadi potensi bagi daerah tersebut. Keunikan unsur budaya yang ada dapat menarik perhatian orang lain untuk menyaksikannya dari dekat. Hal ini dapat menjaga kelestarian budaya tersebut sekaligus membuka peluang tumbuhnya ekonomi kreatif di masyarakat. Kedua, peninggalan sejarah. Hasil peninggalan sejarah pada masa lalu juga mengundang ketertarikan masyarakat untuk mengetahui suatu peristiwa. Di tiap daerah akan dijumpai peninggalan sejarah dimaksud. Misalnya, di Sulawesi Selatan terdapat Benteng Rotterdam yang mengingatkan pada kebesaran Kerajaan Goa Talu dan perlawanan rakyat terhadap VOC. Ketiga, kearifan lokal, yaitu nilai dan aturan yang diyakini oleh suatu masyarakat dan menjadi ciri khas pada perilaku, kebiasaan, dan budaya mereka. Misalnya, awik-awik di Lombok, Nusa Tenggara Barat berupa hukum adat yang disusun masyarakat desa untuk mengatur kehidupan agama, budaya, sosial, serta aspek kehidupan lainnya. Demikian pembahasan tentang peran daerah dalam kerangka NKRI. Semoga akan menambah kesadaran kita terhadap besarnya peran serta daerah dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia. Setelah mengerjakan aktivitas ini, kalian telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran untuk kali ini. Selanjutnya, kumpulkan hasil pengisian LKPD kepada guru untuk mendapat penilaian.
para pembelajar, kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, begitu juga kontribusi yang telah diberikan pihak-pihak yang ada di belakang kita dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asyik.